Bella tak terkejut sebab itulah yang dalam senarai yang Bella pernah cakap tu. Kan Bella letak luka dalam kereta, jadi Bella tahu dah siapa perempuan tu. Cuma ni Bella tidak tahu secara detail. Dengan apa yang dia ceritakan tu, Bella macam pun terkejut juga. Tapi sebenarnya Bella rasa inilah orang kata kemanisan untuk orang yang bersabar. Di mana kebenaran itu datang dengan sendirinya. Bila saya, kalau saya tengah busy bekerja, sebenarnya to be honest, Bella dah ke arah move on. Bella bekerja, Bella dengan anak. Jadi bila benda ini datang, terkejut juga. Tapi at the same time, rasanya Allah nak permudahkan. Di mana segala bukti-bukti ditambah lagi untuk untuk kes mahkamah. Jadi memang sebenarnya lega, lega besar dengan apa yang diberikan oleh Sarah. Bella dah berjumpa dengan dia. Dia yang mencari Bella dulu. Dia call Bella banyak kali. Dia WhatsApp Bella banyak kali. Mula-mula rasa macam enough lah Bella. Tapi bila nampak WhatsApp dia tu macam kesian, dia nak sangat berjumpa dengan Bella. So kita dah berjumpa dah. Kita dah berjumpa. Bila berjumpa? Maksudnya bila? Jumpa seminggu lah. Sebab tu Bella follow dia kat IG ya? Betul. Sebab tu Bella follow dia kat IG. Bukan kata kata sokongan tau, tapi di mana dia bercakap benar, dia mengaku kesalahan dia, dia meminta maaf dengan Bella. Sekurang-kurangnya dia minta maaf lah, kan? Untuk perkara itu, Bella tak terkejut sebab itulah yang dalam senarai yang Bella pernah cakap. Dari Singapura, siapa dia? Dia orang dari Singapura. Dia claim lah macam mana dia cakap tu, dia adalah girlfriend Andy. Jadi sebenarnya Bella cuma nak habis sebenarnya cepat. Tapi apa yang dikongsikan oleh Sarah terlalu banyak dan memang sangat cukup lah untuk Bella. Kebenaran tu datang, di mana memang Alif dengan Rohani ada hubungan. Memang Bella dah tahu, tapi Bella mengukuhkan lagi, menguatkan lagi. Di mana sebab kita tahu kan pihak sana mengidakkan, cakap fitnah lah apalah. Dia macam ni, dalam bulan-bulan puasa Bella tidak akan fitnah atau mengeluarkan sebarang kenyataan tanpa bukti lah. Bella Astila sudah berjumpa dengan Sarah Yasmin, syukur tambah bukti untuk bawa ke mahkamah. Pelakon dan penyanyi, Bella Astila mendedahkan dia tidak terkejut dengan pendedahan dibuat wanita Singapura, Sarah Yasmin yang mengaku dirinya merupakan kekasih kepada suaminya, Alif Aziz. Sarah mengaku pada Bella. Ketika ditemui Oh Bulan, Bella atau nama sebenarnya Dayan Ara Nabilah Awang Astilah mengakui wanita itu antara yang pernah menjalinkan hubungan dengan suaminya sebelum ini. Untuk perkara itu, saya tak terkejut sebab dia, Sarah, juga termasuk dalam senarai yang saya pernah cakapkan sebelum ini. Macam yang saya kongsi sebelum ini, saya pernah letak perakam suara dalam kereta, jadi saya dah tahu siapa dia. Tambah Bella, dia juga sudah berjumpa dengan Sarah kira-kira seminggu lalu selepas wanita berkenaan berkeras mahu menjelaskan isu tersebut. Dia yang mencari saya dulu, dia call dan WhatsApp saya dan kami pun sudah berjumpa kira-kira seminggu yang lalu. Sebab itu jugalah saya dan Sarah saling mengikuti satu sama lain di Instagram. Bella berkongsi perkara tersebut ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Universal Music Malaysia yang diadakan di Le Meridian Hotel, Petaling Jaya. Tambah ibu kepada dua orang anak ini, dia agak terkejut dengan pendedahan dan pengakuan dibuat Sarah menerusi laman Instagram, IG. Namun, dalam masa sama, berasa sangat bersyukur kerana pendedahan itu boleh dijadikan sebagai bukti kukuh untuk dibawa ke mahkamah. Saya tak tahu secara detail, tetapi bila baca apa yang diceritakan Sarah itu, saya macam terkejut. Tetapi inilah kemanisan orang yang bersabar dan kebenaran itu datang dengan sendirinya dikala saya tengah busy bekerja. Sebenarnya saya dah berada di fase move on dah pun. Saya mula bekerja dan sibukkan diri dengan anak. Dan mungkin Allah nak permudahkan di mana bukti-bukti untuk kes mahkamah ditambah lagi dengan pendedahan Sarah. Sekadar info, kemelut rumah tangga Bella dan Alif bermula selepas Alif ditangkap khalwat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, di sebuah kondominium mewah, Pavilion Suites, pada 9 Mac lalu. Bella kemudiannya membuat keputusan untuk memfailkan cerai terhadap suaminya itu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 13 Mac lalu. Walau bagaimanapun, sebutan pertama kes cerai itu terpaksa ditangguh susulan ketidakhadiran Alif yang terikat dengan penggambaran drama terjerat.
Alif bagaimanapun enggan melafazkan cerai pada sebutan kes cerainya di hadapan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada hari ini dan mahkamah menetapkan 4 Jun ini sebagai tarikh bagi laporan jawatankuasa pendamai. Sehinggalah pada Selasa lalu, seorang wanita dikenali sebagai Sarah Yasmin mengakui kekasih gelap kepada Alif dan mendakwa mereka sudah menjalin hubungan cinta sejak Januari lalu. Menurut Sarah, dia berani melakukan pendedahan itu kepada umum selepas melihat Alif teruk dikecam susulan kontroversi ditangkap berhalwat dengan seorang aktris pada Mac lalu. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu mendakwa aktris yang ditangkap halwat bersama Alif telah menghasut aktor berkenaan untuk menjatuhkan bela. Malah, dia mendakwa mempunyai segala bukti perancangan yang dilakukan aktris terbabit. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dua cahaya mata. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.